Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia atau DPC PSI bersama Yayasan HOPE dan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Medan adakan bakti sosial donor darah di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Ketua DPC PSI Kecamatan Medan Belawan, Togu Urbanus Silaen, dalam konferensi persnya mengatakan, PSI Kecamatan Medan bersama dengan DPC Sekota Medan bersama-sama melaksanakan program dalam bentuk giat kemanusiaan. Dirinya mendorong agar kegiatan tersebut rutin diadakan dalam upaya kemanusiaan untuk membantu orang yang membutuhkan darah. Ya, sebenarnya kita banyak mengimbau kepada masyarakat agar giat donor darah ini dirame-ramekan. Tapi kita juga tahu bahwa masyarakat sekarang sedang giat juga dalam hal vaksinasi. Jadi banyak tadi yang ikut mendaftar tapi karena baru vaksin tidak bisa. Jadi sementara ini memang jumlah yang kita harapkan sangat sedikit, masih di bawah 20-an. Tapi kita juga sudah merasa bersyukur dan bangga karena giat ini berhasil kita laksanakan dengan sukses. Dari Belawan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.